Seorang pengendara motor Honda Vario meninggal dunia setelah ditabrak truk tronton di Sragen, Jawa Tengah, Jumat 3 Februari 2023 dini hari. Kecelakaan diduga dipicu lantaran pengemudi truk Mitsubishi Fuso Tronton Box tidak memperhatikan arus lalu lintas saat hendak menyalip. Ia mengatakan awalnya truk tronton melaju dari arah timur ke barat. Truk tronton tersebut melaju di belakang mobil tak dikenal, sedangkan pengendara motor Honda Vario melaju dari arah berlawanan atau dari timur ke barat. Kemudian saat mendekati lokasi kejadian, truk tronton hendak mendahului mobil tak dikenal tersebut. Truk tronton itu melaju dari sebelah kanan atau berpindah lajur, namun diduga kurang memperhatikan jalan. Lantaran jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi truk tronton tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga truk tronton membentur pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut. Sebagai informasi, pengendara motor tersebut bernama T.A. Sudrajat mengalami luka cukup parah di bagian pangkal paha dan perut hingga dadanya. Diketahui korban merupakan warga Kelurahan Sragen Kulon berusia 46 tahun. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Sedangkan pengemudi truk Mitsubishi Fuso Tronton Box dikemudikan oleh Ade Ashari, 20 tahun, warga Kecamatan Krian, Sidoarjo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!